Yo guys, balik lagi di channel gua. Kali ini gua bakal bahas tentang P-hole ya. Apa itu P-hole? Cara kerjanya kayak gimana? Tapi di sini gua bakal batasi pembahasan kita cuma sampai di penjelasan ya. Untuk tutorial install sama tutorial setting belum gua bahas di sini karena gua bakal bikin video lain ya untuk itu. Kebetulan juga gue udah sekitaran 3 mingguan gak update video. Jadi malam ini gue coba buat satu video tentang penjelasan P-hole. Gue belum mahir-mahir amat ya. Gue menjelaskan di sini berdasarkan pengalaman gue. Jadi kalau misalnya ada salah, kita sama-sama belajar. Kalian bisa komen di komentar, coba memperbaiki kalau misalnya saya ada salah penjelasan. Oke, kita lanjut aja ya. Misalnya kita cek tampilan P-hole aja. Di sini gua udah punya P-hole. Nah, ini P-hole gua. Sebenarnya untuk install P-hole kalian perlu siapkan komputer atau STB, pokoknya yang bisa diinstal Linux di dalamnya. Nah, setelah kalian install Linux, kalian bisa install P-hole. Nanti cara detailnya ada di video berikut. Di sini gua asumsikan aja kalian udah terinstall P-hole. Nah, P-hole tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada macam-macam menu ya. Di sini ada query log. Query log ini logging ya, atau history apa-apa aja yang udah klien dari P-hole ini request. Gua saranin kalian nonton dulu ya video gue yang sebelumnya tentang penjelasan DNS biar gampang ngertinya di sini. Karena gue bakal jelasin di sini dengan asumsi bahwa kalian udah tahu cara kerja DNS itu seperti apa. Jadi coba kalian cari di video gue, ada video tentang cara kerja DNS. Nah, ini yang gue highlight ini pakai mouse. Dia ini adalah DNS yang di request DNS dari klien lokal yang menuju ke P-hole. Jadi kalau yang awalnya, kalau kalian nonton itu video gua tentang penjelasan DNS, kan awalnya ketika kalian ketik facebook.com, request DNS kalian itu bakal langsung ke DNS server di internet, langsung di internet ya. Jadi request DNS itu harus langsung lewat internet, modem, dia lewat lagi langsung ke internet, terus dia balik lagi bawa IP. Nah, baru IP itu yang lanjut ke Facebook. Nah, tapi ketika kalian pakai P-hole, prosesnya udah nggak kayak gitu. Karena P-hole ini kan lokal DNS server, jadi dia DNS server lokal. Fungsinya banyak sekali. Misalnya kalian bisa nge-whitelist website, nge-blacklist website, nge-block grup website, nge-block iklan, banyak lah fungsinya. Kalau iklannya ke-block, lumayan lah hebat kuota kalian kalau pakai internet. P-hole ini tools yang sangat bagus ya, gue udah pakai lama juga. Nah, di sini banyak sekali fiturnya ya. Ada whitelist, group management, kalian bisa isi add list di sini. Add listnya P-hole itu banyak sekali di bertebaran di luar, di GitHub juga banyak. Jadi kalian bisa isi alamat add list kalian. Contohnya di sini gue udah banyak add list ya. Ini add list yang memang fungsinya, website-website yang ada di sini ada yang cuma khusus tracking, ada yang ini host apaan ini, ada juga yang misalnya iklan, ada yang untuk judi. Jadi semua konten-konten kayak gitu di blog ya, judi, ada yang misalnya apa ya, pokoknya kalian bisa pilih lah apa yang mau kalian blog di P-hole ini karena memang fungsinya sangat hebat. Di sini ada domain, client, group, toolsnya ini toolsnya, update graffiti. Di sini dibilangnya graffiti sih kalau untuk apa at listnya ketika mau diupdate. Nah, ini dia, ini jumlah, ini P-hole gua aktif ya, gua installnya di STB setup box ya guys. Jadi enggak, sebenarnya P-hole ini ringan sekali ya. Kalau kalian pakai komputer buat jalanin P-hole, malah mubazir, malah
berat di listrik. Jadi kalian pakai STB aja yang udah di root, terus diinstalin Linux. Nah, baru setelah itu kalian install p-hole. Tadi kan udah saranin download nonton apa itu DNS. Sekarang saya jelasin, kalau misalnya di video apa itu DNS, request DNS itu bakal dari local server langsung ke DNS di internet. Tapi kalau kalian pakai p-hole, jadi lokal kalian kalau nge-request DNS misalnya facebook.com, dia nggak bakal langsung ke DNS server pusat, dia bakal singgah di DNS server p-hole. Nah, p-hole-nya akan p-hole bakal memfilter paket request kalian itu apakah dia bisa diakses atau tidak gitu. Nah, p-hole juga bisa membuka semua website tanpa perlu VPN. Jadi gua bilang powerful kali p-hole ini. Nah, di sini kan kalau awalnya requestnya itu lanjut ke sana, ini tidak. Jadi kalian request di DNS kalian itu dia bakal singgah di server p-hole. P-hole bakal cek semua rule yang ada di dalam dirinya itu, di dalam p-hole, kalau website ini layak diteruskan atau tidak. Jadi seperti itu. Dan di p-hole kalian bisa ngeblok iklan. Semua iklan pasti habis diajar sama p-hole ini. Gue udah pakai lama sih dan kerasa banget fungsinya. Jadi dia ke p-hole dulu. Nah, kalau misalnya udah ada di p-hole, request DNS-nya itu nggak bakal terus langsung ke atas, dia langsung mati di situ, dan informasi yang dia bawa dipancarin lagi ke komputer yang request tadi, baru dapat IP. Dari IP itu dia langsung menuju ke server pusat. Jadi kayak gitu. Jadi ketika ada p-hole, DNS server kalian itu kayak ada di lokal. Dan bagusnya dia bisa ngeblok iklan dan lain-lain. Jadi p-hole ini tools yang powerful ya. Kalau gua makainya memang puas sama performa dari p-hole ini. Gua udah enggak pernah nonaktifin p-hole. Aktif terus p-hole gua. Nah, di sini ada persentase query yang diblok sama total query. Nah, ini domain at least ada sekitar 1800 lebih ya guys, untuk at least gua yang gua masukkan. Oke. Saya kira itu aja ya untuk p-hole. Jadi dia memang dan untuk p-hole kalian bisa setting menggunakan TLS ya, DNS TLS, biar enggak keblokir sama internet positif. Apalagi fungsinya p-hole ini. Tadi kan udah gua jelaskin, udah gua jelaskan cara kerjanya ya. Jadi DNS server itu seperti ada di rumah kalian. Bukan seperti, tapi memang ada di rumah kalian karena dia local server ya. Local DNS server. Oke. Yang paling gua suka sama p-hole ini, dia ada settingannya untuk DNS ya. Di sini di setting. Nah, DNS kalian bisa pakai kostum yang kayak gini atau nah ini dia. Ini absen, tapi ini gue udah pakai DNS ya. Jadi alamat IP-nya ini ke dianya sendiri, ke p-hole itu sendiri. Jadi gitu ya. Jadi gitu aja ya kalau untuk p-hole ya. Karena p-hole ini sangat berguna ya bagi kalian penikmat internet. Nah, ini udah gua jelasin tadi. Jadi request DNS dari kalian semua ini dia bakal masuk dulu ke Husna. Dia bakal masuk dulu ke p-hole. Nah, di p-hole dia bakal filter untuk DNS ini enggak di blacklist ya atau di whitelist ya. Kalau dia whitelist dia bakal cari IP-nya terus dikirim balik. Kalau misalnya IP-nya enggak dapat di server lokal, di server DNS lokal p-hole, dia bakal terusin langsung ke DNS utama yang ada di internet. Jadi, selain buat blokir, dia juga bisa jadi DNS cache ya. Jadi semua DNS yang udah tersimpan sama dia di sini enggak perlu lagi dia request ke DNS server yang ada di internet. Otomatis proses pembukaan sebuah website jadi lebih cepat ya, walaupun kalau dilihat enggak signifikan juga ya.
tapi untuk blokir sama whitelistnya itu yang